Ya, yeah, baik. Terima kasih Edwin untuk lintas langsung tersebut. Ya. Yeah. Untuk so, Moments of Unity so kita, di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jadi Faris, isteri awak baru saja selesai berpantang eh? Ya, yeah, baru saja. Jadi apa pengalaman tu? Seronok. Pengalaman tu ke rasa yang, macam letih. Yang seronoknya mungkin bini saya lah, isteri lah, sebab kita bukan berpantang pun. Yalah, keseronokan itu sebenarnya untuk ataupun cabaran itu untuk suami yang baru saja pertama kali menghadapi situasi isteri berpantang ini. Dan kita juga sebenarnya bukan saja untuk wanita pengetahuan itu, tapi juga perlu untuk kaum lelaki ataupun untuk suami. Jadi untuk bercakap lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Nazira Nazir, perunding pembidanan wanita, dan juga seorang artis yang saya rasa memang saya mengidolakannya. Pandai menjaga kecantikan, pandai menjaga penampilan, Betty Banafe. Terima kasih. Terima kasih. Okey, tadi nak suruh kami buat apa tadi? Ha, okey. Kenapa sebenarnya kita kena berpantang? Tahu tak? Kenapa? Mesti tahu. Faris tahu kenapa kena berpantang? Wanita kena berpantang. Pastinya untuk apa, kembali mendapatkan tubuh badan yang ideal. Yeah. Seperti sebelum bersalin lah kan? Yes. Okey, kita buat gimmick sikit boleh? Eh, boleh. Okay, apa cuba urut sikit Ismail macam ni. Urut tangan. Saya urut Ismail. Cuba urut sikit. Okey. Sedap tak? Urut memang sedap. Sedap. Okey, kenapa kita kena berpantang adalah disebabkan oleh wanita ni dia dah hamil. Ya, 9 bulan 10 hari kan dia rasa sakit sangat badan. Tadi bila Faris urut Ismail pun sedap kan? Apatah lagi wanita yang dia dah hamil 9 bulan 10 hari, lepas tu dia dah meneran kan? Mesti dia rasa penat badan. Seorang wanita hamil yang melahirkan anak ni diumpamakan 20 tulang dipatahkan serentak. Cuba bayangkan kesakitan dia. So of course dia kena melalui tempoh-tempoh pantang yang panjang, kan? Bertungku dan mandi herba dan sebagainya. Selalu kebiasaannya kalau kita tengok wanita berpantang ni akan ada proses bertungkulah, lepas tu memakai bekong dan sebagainya untuk memastikan agar ialah bentuk badan dan juga kesihatan badan tu sendiri. Bagi Betty sendiri, bagi Betty, apakah yang pengalaman dilalui itu memberikan Betty suatu ialah ilmu yang lebih berguna untuk ialah mungkin pengalaman di masa akan datang? Okey, I melalui kesusahan untuk pelahiran yang pertama. I tahu betapa sakitnya untuk melahirkan anak. Dan pada ketika itu, selain kita memang harus jaga, because kita ada, kalau kita tak jaga, tidak berpantang dengan betul, kita akan kena prolapse tau. Prolapse tu untuk wanita tak bagus. Prolapse tu you akan rasa rahim you sakit, macam jatuh tau, sakit. So that's why I percaya di mana selepas kita melalui trauma melahirkan anak, cuba you meneran, you punya sakit macam you tak ingat diri, you punya kalau boleh nak act tu macam nak terkeluar mata you pun boleh tak. So you bayangkan macam mana husband memang should appreciate your wife after you have give birth, because dia telah melalui satu situasi yang lelaki tak boleh menghadapinya. Hanya perempuan sahaja. So sebab itu kalaulah perempuan tu melalui kata orang tu apa tu, proses berpantang yang ada yang kena meroyan dan sebagainya tu, itu kena faham akibat-akibatnya apabila dia merasakan kurang kasih sayang. Pada ketika itu air susu tak boleh banyak. Itu semua akan mendatangkan dari segi psikologi affected tau untuk si perempuan. Sebab tu support from suami juga important. Saya ada berpantang. Support so important. Betul. Very important. So you kena support dari segi mental, physical dia, bantu dia sebab dia nak kuatkan balik badannya untuk seperti normal. You all kena operate sikit pun you all kena tunggu berapa bulan untuk sembuh kan. Sembuh apalagi perempuan yang di bawah rahim tu bergoyang, bergegar, koyak dan sebagainya. Betul. Yeah, kita pernah juga dulu berpantang makan masa lepas berkhatan dulu kan. Itu adalah proses juga tapi taklah. Nah, berpantang. Tak pernah. Okey, kita nak tanya mengenai sekarang ni dah wanita berkejaya ni mungkin susah sikit untuk mengalami proses berpantang ni dan juga adakah sebenarnya berpantang itu wajib dilalui oleh setiap wanita hamil ataupun bagaimana? Wajib sangat ya. Sebenarnya wanita yang nak berpantang ni dia kena pantang sebelum dia pantang dan berpantang selepas dia pantang. Bermulanya tempoh berpantang bagi wanita ni dia kena start daripada dia cukup umur lagi. Waktu tu kita kena jaga dah. Jangan bagi makan banyak sangat fast food. Jajan semua tu tak boleh makan. Bukan banyak memang boleh, tak boleh. Tak boleh. Dia boleh menyebabkan kanser rahim. Ya, kita ada endometriosis, adenomyosis, fibroid. Kita nakkan anak-anak kita lalui benda tu. Okay. So benda tu boleh mengakibatkan kita mengandung pun susah. Na'udzubillah. Dan kita nak melahir pun susah. Dan sebenarnya kalau kita nak pantang dengan sangat best kan, ada satu cara dia.
sebelum kita masa kita mengandung tu, sebelum kita masuk ke labor room, kita minta maaf dengan ibu ayah kita, minta maaf dengan suami kita. Memudahkan. Ibu ayah mertua tu macam ibu ayah kita, so hormati dia, dan kita akan tahu kita lahir anak dengan sangat bestnya. Dan paling penting, kalau kita meneran bahagian wanita tu dia macam goyang, koyak dan sebagainya, kita nak pantang pun tak best. Sebab tu ilmu kehamilan dan kelahiran penting sangat. Okey, ada juga yang mengatakan sewaktu berpantang tu makan memang kita kena jagalah pemakanan itu. Tetapi ada yang mengatakan ada yang boleh makan jamu, ada yang tak boleh makan sebab terpulang ada yang macam badan tu jadi makin terlalu panas sebab makan jamu dan sebagainya. Jadi apakah kesan pengambilan produk-produk tradisional seperti jamu dan sebagainya dalam proses berpantang? Macam Betty ada ambil kan? Macam I kan, my mother Indonesian. So jamu-jamu kita orang sama mother sendiri yang bikin. Cuma ketika anak pertama saya, pengalaman saya, anak saya kena jaundice tau. Bila anak saya kena jaundice, saya tak boleh makan jamu. So jaundice anak saya pula 3 minggu. Tak baik-baik duduk kat hospital. So dalam masa itu, di masa saya berpantang, saya tidak berjamu. Tapi saya juga silap kena saya ambil ringan because saya kahwin campur. So mak mertua pun kata, hey, we all dekat UK tak ada pun macam 2 minggu kita beranak, kita terus kerja. Saya kata, oh iya ke? Oh okeylah, so I pun jarang, I pun tak pantang sangat sebab I tak ikut cara my mother, I ikut cara my mother, mak mentua. Tapi I dapat rasa efek dia bila I tidak berpantang adalah I merasakan seperti benda yang tak pernah lalui sebelum ni. So bila I tanya doktor, doktor kata, you might have prolapse. So what prolapse is that? Because you did not take care of your rahim waktu you baru melahirkan. So due to that, I terus buat exercise, kegel dan sebagainya, you know, exercise untuk menguatkan balik rahim kita. So because tak boleh main-main ketika kita nak ketika kita baru habis melahirkan, because kita tak boleh terlalu renyah. Renyah tak boleh because kita baru melalui satu trauma macam you kena major operation. You banyak tak boleh kena buat, tak boleh angkat. Macam orang main golf lah. Bila you dah slip di sikit je, 6 bulan tak boleh tak boleh hayun punya golf, you know. So sama juga dengan beranak ni tau. So bila I merasakan, the second one, I kena make sure that I tak nak ada jaundice, I tak nak ada ni. Jadi ketika I hamil, I amalkan susu kambing. Sebab I tak percaya susu lembu. Sebab waktu first susu lembu, anak I jaundice. Dia kata, aku minum ada vitamin, ada susu. Kenapa anak aku jaundice ni? So the second one, I amalkan susu kambing daripada awal pregnancy hingga I. Anak I bersih, tak ada jaundice. Alhamdulillah. Okay, senanglah nak berpantang. Di hadapan kita ini, apa kita kata disajikan alat untuk berpantang. Makanan dan juga ini antara ialah untuk bertungku dan sebagainya, itu antara jenis makanan yang boleh disediakan. Sebenarnya sebentar. Untuk kita berpantang kan orang kampung, macam saya orang Kedah. Tunjuk sikit. Ya, boleh pamper. Saya tak sabar ni. Okey, sebenarnya untuk orang yang berpantang ni, syarat-syarat dia, kita ni nak mengeluarkan angin. Kita nak membetulkan urat-urat dalam rahim kita kan dan sebagainya. So makanan dia wajib panas. Wajib panas. Nasi kena panas, lauk kena panas. Tak boleh sejuk tak boleh. Minum pun air panas. Ada yang kata makan buah-buahan pun perlu dielakkan sebab dia sejuk. Dia ada buah-buahan yang tertentu. Macam kita tak boleh makan nenas. Benda-benda macam kita kena makan benda yang dia macam ni lah sebenarnya. Orang kata, doktor kata kau boleh makan apa sahaja asalkan benda tu sesuai dengan badan. Orang kampung kata kita tak boleh makan itu dan tak boleh makan ini disebabkan oleh experience mereka. Tetapi dalam Islam, dia kata kau makanlah apa yang kau nak makan. Asalkan benda tu halal dan tidak memudaratkan kesihatan. So kita nak ikut yang mana satu. Tapi I cuba juga makan anggur. Jadi masa makan je, I makan anggur. Bukan anak I menangis tak berhenti satu malam. Jadi I percaya, apa yang kita makan sebenarnya kena pada anak. Because lepas tu I amal korma je. Because buah-buah lain sebab banyak sangat yang sejuk, banyak injection, banyak apa kan. So I rasa korma is the best lah. Sama dengan korma. Cuba rasa ni. Ini nasi putih dengan apa ni? Nasi putih dengan ikan tenggiri, masak asam berlada, which is sangat penting. Kita letak banyak bawang putih untuk banyakkan susu ibu. Kita letakkan halia untuk mengeluarkan angin. Kita ikan tenggiri. Tapi kalau banyak bawang putih dan sebagainya, adakah dia akan macam banyak mengumpulkan angin dalam badan kita menyebabkan? Bawang putih, kita ada halia kat situ. Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau macam tadi kata perlu makan benda-benda
yang panas. Okey, contoh macam lada hitam. Kalau kita letakkan lebih, adakah ia akan memberi kesan kepada anak? Dia akan memberi kesan kepada anak. Jangan lebih. Apa-apa pun limit sahaja. Moderation. Sebab ni pun nak saya letak sedikit pedas untuk kita nak legakan kulit, legakan luka-luka ni. Apa perasaan ni? Saya pula tanya soalan. Okey, kenyang. Alhamdulillah. Pantang nampak nak makan. Boleh makan tak? Boleh makan. Boleh makan. Maknanya ada dah benda-benda yang boleh dimakan tu. Tapi kita menjaga dia punya kita pemakanan tu kan. Yang ni? Okey, itu tungku. Dia tungku ada banyak saiz, dia ada banyak jenis. Macam Faris, isteri tungku dengan yang macam ni dia, kalau isteri saya, dia ada dua. Yes. Yang masa mula-mula tu, guna tungku ni lah, yang kecil ni. Lepas tu, bila dah dalam seminggu macam tu, guna tungku yang bulat tu. Yes, batu sungai. Kan? Okey, masih ajar sikit. Yang ni tungku ni kalau kita nak buat kita kena panaskan lah. Ya, bagi sampai dia panas. Lepas tu kita kena balutkan dengan daun mengkudu. Kenapa daun mengkudu? Sebab dia boleh hilangkan angin dan dia punya bau tu memang satu rumah lah. Memang sangat wangi. Kita akan lapikkan dengan daun mengkudu dan kita letak di atas kain, kita balut. Dan tungku tu wajib untuk 45 hari. Every day, pagi dan petang. Baru badan akan cantik. Kalau macam mana pula kalau situasinya tungku tu tidak mengikut masa tu, pagi dan juga petang, mungkin dalam tengah hari sikit ke? Orang kata pagi dan petang adalah seelok-elok masa. Tapi lebih baik buat daripada tak buat. So boleh, should be no problem. Okay. Tapi kan kita ni bertuah tau, masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India, sebab pantang cara macam ni. Ada negara Guatemala, dia orang pantang cuba teka berapa lama? Berapa lama? 9 bulan. Masya-Allah. Tak boleh sama macam lantai. Mengandung. Tak boleh pijak lantai, tak boleh keluar rumah, makan semua ikut pantang semua benda ni. Macam mana kerja tu? Itulah. Tu kita kena bersyukur kena tak pantang boleh mengandung lagi. Itulah. Okey, kalau kita lihat Betty sendiri ya, bagi orang mungkin berpantang ni lebih mengutamakan penampilan. Katanya nak mengelakkan kita kata stretch mark, perut tu menggelebir dan sebagainya. Jadi bagi Betty sendiri, adakah pengalaman ini memberikan ataupun fokus kepada Betty adalah untuk penampilan semata-mata? Pantang. Paling penting kita untuk mendapatkan stamina kita balik. Untuk elakkan prolapse. Penjagaan pemakanan, exercise. Tapi you kena ingat juga dalam nak berpantang ni kita kena tengok proses kelahiran yang macam mana. Apakah caesar ke normal? Kalau caesar macam mana? Ada orang ambil ikan haruan. So ikan haruan ni pula pengalaman melalui kawan-kawan dan sebagainya. Untuk awal 3 bulan jangan ambil dulu. Ini jajah begitu ai. 3 bulan jangan ambil dulu. Dia kata ambil lepas 3 bulan. I percaya benda tu. Sebab ikan haruan kalau lagi-lagi orang yang kena caesar ni macam nak berpantang. So caesar punya pantang lain. Bersalin normal lain. Caesar lagi banyak susah sebab dia 6 bulan nak hilangkan dia punya tu. Sebab dia nak angkat budak pun dia akan terasa kesakitan 7 lapisan kulit yang dipotong tu tau. Sebab you nak angkat, you akan menggunakan anggota decide angkat budak kan. So benda tu akan menyebabkan itu jahitan terganggu ataupun terkoyak dan sebagainya. Tegang. So you nak pantang, memang semua orang nak pantang. Tapi cara dia, ada yang tak boleh sebab anak. Ada sahaja halangan. So, seboleh-boleh pantang, jagalah pemakanan, elakkan, banyakkan makan macam dia cakap lah, Hali semua tak percaya. Yelah. Okey, macam Nazira, mungkin cara-cara atau petua pantang tu telah pun sebenarnya dibukukan. Dah dibukukan. Boleh tunjuk sikit bukunya? Yes, should be. No problem. Dia sebenarnya kan, saya mengalami masalah yang susah ketika saya hamil anak pertama. So, bila hamil anak pertama, kita tak tahu banyak benda tau. Macam mana kandungan aku dan sebagainya. Jadi, saya bukukan segala inspirasi, segala nasihat-nasihat dan amanat Dr. Norfida dengan Ustaz Don di dalam buku ni. So, insyaAllah ramai orang akan tahu cara pantang, cara nak bertungku, mandi herba, nak guna daun apa untuk bertungku dan sebagainya. Alright. Okey, 9 bulan 10 hari. Terima kasih. Jangan lupa, jangan lupa. Ketika kita melalui proses kehamilan tu, jangan lupalah banyak berdoa. Itu yang paling penting. Doa tu penting, Itu yang paling penting. Apa kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Puan Nazira dan juga Betty, untuk berkongsikan sedikit mengenai apa tu petua, cara yang berkesan atau cara yang sepatutnya untuk berpantang, khususnya bagi golongan pasangan-pasangan muda. Jadi kalau anda nak dapatkan informasi yang berguna, yang sepatutnya, ini adalah antara buku yang anda boleh dapatkan. Jadi jangan malas berpantang, jangan kita kata mengelak untuk berpantang kerana ia akan memberi kesan pada seumur hidup anda. Jadi kita akan saksikan bingkisan mengenai menu pantang terus ke rumah dan sama-sama kita saksikan. Menu ni
bagus, macam-macam jenis, sedap, lepas tu tak membosankan. Memudahkan, enak dan menepati masa. Itu adalah pendapat ibu yang memilih untuk mendapatkan perkhidmatan menu berpantang secara terus ke rumah. Mendapatkan perkhidmatan ini selama sebulan memudahkan urusan suami dalam menjaga sendiri isteri ketika berpantang. Jadi pada saya yang jaga sendiri isteri saya berpantang ni, jadi memudahkan urusan saya lah, banyak kerja saya belum ada lain, dan urusan makan saya just panaskan microwave, and then saya dengan untuk wife makan lah. Dan setakat ni wife berpuhatilah dengan khasiat makanan apa semua tu lah, dengan rasa apa semua lah. Mendapat idea daripada perkhidmatan penghantaran makanan, Marwan Al-Mutaza bersama isteri memulakan perkhidmatan ini sejak setahun yang lalu. Khidmat servis memberi atau menolong orang awam ni satu pekerjaan yang mulia lah. So saya cuba implement dalam bisnes. So operation kita dekat dapur 5 pagi hingga pukul 8 pagi. And then start logistik ataupun delivery bermula 8.30 pagi sampai last delivery ialah 12.30 hari. So kita punya operation hour ialah 8.30 pagi hingga 12.30 hari, Isnin hingga hari Sabtu. Klang Valley atau Lembah Kelang lah, sekitar Lembah Kelang. Daripada Cyberjaya sampai ke Selayang, lepas tu daripada Kajang sampai ke Saujana Sungai Buloh. So kita orang ni freshly kita cook and then kita hantar. So dalam satu jam dah sampai rumah diorang. Kita ada package 14 hari, 30 hari berpantang dan 44 hari berpantang. Dalam berpantang, makanan memainkan peranan penting bagi membantu si ibu dalam mendapatkan kembali tenaga yang hilang ketika proses melahirkan dan membantu tumbesaran si kecil. Justru itu, menu yang disediakan perlulah berkhasiat. Menu-menu ni kita dah berbincang dengan bidan-bidan, bidan dengan pakar dietitian. So, sesuailah untuk ibu pantang makan. So insyaAllah sajian yang kita keluarkan ni menepati syaratlah untuk orang pantang. Kita akan bagi 2 minggu pertama tu sajian berasaskan ikan. Selepas 2 minggu baru kita sajikan dengan daging ataupun ayam kampung. So daging pun kita ambil daging yang daging Batang Pinang. So ayam kampung, kita tak guna ayam biasa. Kalau macam haruan, kita guna haruan liar. Tak guna haruan yang orang bela lah kan. So itu kelebihan kita orang lah. Kita memang sajikan betul-betul apa keperluan untuk ibu pantang. Kesibukan tuntutan bekerja hari ini menyebabkan perkhidmatan menu berpantang secara penghantaran ke rumah adalah satu alternatif terbaik demi memastikan pemakanan wanita berpantang terjaga. Pantang Food Delivery mungkin boleh menjadi pilihan anda untuk mendapatkan menu berpantang yang bukan sahaja sihat, malah berkualiti tinggi. Selamat pagi, Malaysia.